Lo iki guys. Lo. Selamat datang di channel Gang Onodokus. Terima kasih selalu setia melihat video dari kami. Oke. Kali ini bertani untuk panen pisang. Oke. Aku tunjukkan pisangnya. Loh, pisangnya mateng, guys. Wis solo, ya iki jenenge masak pohon. Loh, iki guys. Loh, pisangnya pisang Berlin. Wah, mantap iki. Pisangin dek. Oke. Ini harus dipotong. Oke. Lah. Ternyata pisangnya iki mantap. Oke. Kita siap-siap untuk potong pisang. Kamera aku letakkan di sini. Yam, pitik. Ojo ono sing nabrak yo. Bahaya kok nabrak iki yo. Oke. Nih. Tali untuk jaring. Ini aku geser dulu ke pohon satunya. Oke. Pisangnya pendek lur. Oke. Ini kita harus rapikan dulu. Tani lur. Nah, posisi seperti ini tak lihatkan. Itu sudah bersih tanpa daun. Nah, ini namanya pisang Berlin. Pisang Berlin itu yang ada kuncupnya. Saya mau bilang bahasa Jawanya, takut nanti kena sensor. Oke, kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Ini saya amankan dulu di atas biar tidak dimakan sama ayam. Oke, kita rapikan daunnya. Daunnya ini bisa jadi kompos. Ini harus dihancurkan. Oke, batang pisangnya. Kita hancurkan juga batang pisangnya, kita habiskan biar nutrisinya pindah ke pohon atau anakan satunya. Oke, kita clearing. Gedebok pisang bisa jadi alternatif pakan ternak yang punya kambing, yang punya sapi,
sebaiknya bisa dijadikan bahan makanan. Oke, terima kasih. Dan terus berkebun. Sampai ketemu di panen hasil bumi berikutnya. Di sini ada buah jambu, di sana ada pisang. Dadah, assalamualaikum.